おー、先だ。Okay, introduce big way, but dan lain selamat datang ke video baru aku. Ya, selamat datang, selamat datang ke channel aku. Dan kali ini Vini ada video baru untuk korang. Video baru yang alah korang tahu yang kat title dah tulis kat bawah. Dan aku nak kata terima kasih sebab sanggup masuk datang ke channel aku dan subscribe. Waktu channel aku makin mengembang. Taklah mengembang macam Jake belum besar ke apa, taklah, biasa-biasa ya. Dan dari aku start ni pun dah setiap 3 tahun straight lah. So terima kasih yang dari video Pisu Manik tu, waktu dari setengah korang dari Pisu Manik lah. So aku harap kau enjoy video baru ni dan aku malah banyak cakap. So let's go to video, roll the clip. Okay, jadi kita ke setup aku macam biasalah. Ni setup aku, semua ada barang, semua ada. Ini aku punya kursi dan aku punya ni lah meja. So ni PC aku. Aku pakai CPU Dell nama Optiplex 3020 dan aku pakai RAM 4GB Intel Graphics HD 4600. Ha, itu aku punya graphics card aku. Dan ni aku punya Wi-Fi USB adapter. Dia nampak kat sini. Kalau kena tunjuk cerita sebab fokus aku problem. Dan ni aku punya aux cable untuk ni, headphone ni untuk aku dengar lagu. Ni just Beats by Dre fake ni lah, replika jugalah. Dan sebelahnya pula aku ada GH1 AVF GH1 gaming freak. Ni gaming headset aku dah 3 tahun aku pakai. Stay low, ada conteng ni, conteng ni, conteng. Memang aku jenis suka conteng lah, tak kisah. So just ignore the wire aku, wire memang tak recognize sekarang ni. So okay, aku dah tunjuk part tu. Dan ni keyboard aku IKM 757 Blue Gaming, Blue Gaming. So tengok aku ada stiker aku letak. Ada ni stiker motor. Tu bila korang tengok dekat sini, kan dekat keyboard ni, ni blue switch mechanical keyboard. So korang boleh dengar button dia. Boleh dengar. So kalau aku buka ni dia, itu dia blue switch kita. So kalau gamingnya, ni pun aku pakai untuk typing dengan gaming lah. Taklah sebab apa sangat, tapi okey, ada macam-macam features, lampu ada. Dan ni speaker aku, Ruizu speaker RM19 je, taklah speaker mahal mana pun. Dan itu belakang tu speaker hiasan je sebab speaker tu rosak. Aku pakai ini sekarang, sebab tu aku pakai ni, kata speaker tu lagi kuat daripada ni. Dan ni pula mousepad aku, mousepad aku beli kat DIY untuk RM5.50. Ini soft mousepad, so lembut, dia getah. Bukan hardnya, kalau hard aku tak minat. Tapi hard more kepada konsisten lah, konsisten untuk kelajuan lah. Dan ni pula mouse aku, gaming mouse Weibo. Dan ni aku dah letak dengan stiker Scorpion sebab aku suka one tap kat kepala orang kat CSGO. Sebab biasa CSGO korang faham lah. Dan mouse DPI je pun okey. Kalau kena nak flick macam gini pun boleh lagi, so tak ada masalah. Dan ni earmuff untuk yang GH1 tu, sebab ini dah keras dan macam batu, so aku pakai pun sakit. Sekarang aku pakai yang baru tu, kira pakai lama okey lah juga, dah tak sakit lah. Dan ni monitor aku, monitor aku 21 inci. Dan specification ni nanti aku akan buat, aku akan tunjuk lepas ni. So korang just relax dan tengok aja. Dan ni printer aku, printer dia DeskJet, HP DeskJet Advantage 2135. Okey, tu nama aku punya printer. Dan ni semua benda wire semua dengan my tripod untuk kamera aku ni. Dia setelah kamera aku. Dan ni kipas aku yang tak seberapa sejuk. Dan apa lagi nak tunjuk? Aku rasa tu je lah kan. So kalau kau nak tahu specification game aku punya gaming ni, nanti aku akan tunjuk depan ni. Dan aku akan tunjuk sikit montage aku main game dekat PC ni. Dan aku punya montage
untuk aku punya setup. So yeah, see you guys on the montage. Okay, that's the video for today. Dan aku harap korang enjoy the video dan semua gaming preference aku yang kat setup aku. Dan aku nak kata, kenapa aku pakai baju ni? Aku baru lepas balik raya sekarang ni sebab, dan aku pun record video tu dah lama, cuma aku lambat upload dan aku pakai baju ni lah. Aku pun baru balik sekarang dah pukul 12 malam dan aku pun buat lain tengah malam sekarang. So nanti kalau korang nak tengok semua barang-barang gaming aku, semua punya mouse, keyboard, monitor semua tu, nanti aku link kat bawah. Kalau nak beli macam PC macam aku, so aku boleh beli kat bawah, aku akan link kan. Dan keyboard tu aku tak recommend beli, keyboard tu mahal sangat. Aku ada yang bagi yang 90-100 sen tu lah. So korang tak risau, duit korang takkan habis beli keyboard je. So akan save money lah. Dan overall tu lah aku nak cakap. And thank you for visiting my channel, and yeah, goodbye dan assalamualaikum.